Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau masuk kampung apa ini mau? Sido Makmur. Sido Makmur ikut Krikilan termasuk Kecamatan Glemor. Ini mau ngeplok ke pemandian legendaris zaman saya SD. Sudah 40 tahun belum pernah ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat rel, tengok kanan kiri. Oh. Nah. Dulu jalannya masih tanah, saya masih SD. Sekarang sudah beraspal. Wah, enak beraspal. Sudah beraspal, teman-teman. Ini 40 tahun yang lalu saya baru kali ini lewati jalur ini. Ya Allah, rusak. Jalan ini rusak. Ya. Yoga ini aspalnya terkikis banjir bang Ben. Ben anu apa jalan tanah. Ya ini kondisi jalannya 2022 tahun piro lah aku SD ya sekitar 79 tahun 79 iya 79 si SD kelas 5 saya. Ini kalau rekreasi zaman dulu jalan melaku lek katinang pemandian ini pemandian legendaris peninggalan Belanda, nggak tahu kondisinya sekarang bagaimana, ditutup apa masih ada pemandiannya. Bapak. Ini sebetulnya jalannya bagus. Berhubung buah terkikis. Dulu rumahnya enggak gini, saudara-saudara. Dulu itu masih apa ya? Dari bambu. Rumah-rumah kanan kiri ini masih bambu dulu. Sekarang sudah gedung dan ada yang memiliki mobil-mobil sekarang. Berarti lebih makmur sekarang daripada zaman dulu. Masih ikut kecamatan Adan saudara. Thank you.
sudah memasuki kebun. Nah, ini kebun Jatirono. Jatirono. Belok kiri. Dulu ini kebun coklat. Sekarang ganti tebu. Nah, kondisi jalan dulu ya seperti ini, tanah yang di sana, di yang pertama masuk desa Sumber Makmur. Ini memang punya perkebunan PTP. PTP-nya nggak tahu PTP berapa. Ini aspal, apa aspal? Kebunnya kebun tebu. Oh, nah itu sudah mulai kelihatan perumahan perkebunannya. Jalan-jalan ekstrim saya sudah biasa. Rumah kan di gunung. Nuwun sewu, Pak. Monggo. Monggo, Pak. Ya, ini jalan perkebunan. Kebun karet, kebun coklat sudah tidak ada, ganti singkong sama tebu sekarang. Wih, kali ini ya Allah. Nah, kalinya ini bening sekali. Iya, bening ini kali. Oke, lanjut perjalanan. Ya Allah. Tapi nek gunung, omaku nek gunung, dalane tapi gak ngene. Aspal mulus. Iya, namanya di perkebunan beda. Sebelah kiri kampung nih kayak. Iya, kampung. Sebelah kiri kampung. Tidak ikut perkebunan. Nah, sebelah kanan iki yang perkebunan, iya. Nah, takon. Tanya Mbak, pemandiannya masih dibuka? Buka kalau. Yang pun diliwati. Ini bisa. Oh, nggak sini ya? Nggak. Rono. Iya. Iya, maksud Rono. Dari mana? Dari Malang, Bu. Oh, kok jauh? Iya. Oh, sini kali apa? Berarti liwat kulon nih. Ini perkebunan.
perkebunan, perumahan perkebunan. Nanti mana? Pemandian dek bundir, leh. Pemandian. Lewati? Ini. Sini, boleh. Oh ya, matur nuwun. Terus kiri. Oh, iki belok kiri. Aku biyen gak tahu liwat kene, liwat kono. Duh, jip. Inilah sudah sampai pemandian. Pemandiannya sudah sampai. Alhamdulillah. Aduh. Nak turun. Yuk. Jalan nih. Sudah sampai. Nah, kayak gak digunakan nih. Terbengkalai. Sudah saya akhiri sampai sini dulu. Ini mau review kolam renang zaman Belanda. Saya akhiri dulu perjalanan kami sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.